Beginilah kondisi banjir yang merendam area perkebunan singkong milik warga di Desa Koto Perambahan, Kabupaten Kampar, Riau. Puluhan hektar kebun dilanda banjir sejak satu pekan belakangan, sehingga tanaman warga terancam busuk. Meskipun telah dilanda banjir, petani masih berupaya menyelamatkan tanaman mereka dengan melakukan panen lebih awal. Sebagian besar ubi singkong yang ditanam puluhan petani di desa ini terlihat sudah busuk dan sebagian lainnya masih bisa diselamatkan. Yanda, salah seorang warga petani, mengaku dirinya memiliki lahan perkebunan sekitar 1 hektar dan hampir semua tanaman gagal panen dengan kerugian yang dialami berkisar 40 juta rupiah. Kebun ini sepatutnya belum patut dipanen. Daripada kita rugi, lebih baik kita panen. Kebun hobi. Untuk harganya sendiri gimana nih, Pak? Harganya sendiri kalau yang sudah layak dipanen, 1 kilonya dalam sekitar 2.500. Tapi sekarang semuanya sudah gagal panen, jadi 1 kilonya jadi 600 per kilo. Kira-kira kebun Bapak luasnya berapa nih, Pak? Anggaran dalam 1 hektar. Ini ubi yang dipanen ini kebanyakan busuk atau gimana ini? Banyak yang busuk. Meskipun terancam gagal panen, namun para petani tidak putus asa. Mereka melakukan panen lebih awal dan untuk menyelamatkan tanaman yang masih tersisa. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.